Yang dihormati Saudara Masabu, Kepala Presiden PAS, Yang Berhormat Yang Chua, Ahli Parlimen Batu, Saudara Cik Ubat, Puan Ibu Hari Abdul, dan juga para pemimpin Pakatan Rakyat dari Negeri Kedah dan Masyarakat Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ubah kepada semua. Terima kasih. Bagi pihak DAP Pakatan Rakyat ingin mengucapkan terima kasih sangat-sangat dan sudi datang menghadiri majlis kita pada hari ini, iaitu sebahagian daripada Himpunan Bintang 505 yang kita anjurkan di suatu negara untuk memprotes dan membantah keputusan pilihan raya umum ke-13 atas sebab kebencanaan, penipuan dan ketidakadilan dalam sistem pilihan raya di negara kita. Tuan-tuan dan puan-puan, pilihan raya umum yang ke-13 jelas merupakan pilihan raya umum yang paling kotor dan yang paling tidak adil dalam sejarah negara kita. Maklumlah, buat pertama kali dalam sejarah negara kita, parti yang telah memenangi majoriti undi di negara kita, majoriti undi parlimen, tidak dapat membentuk kerajaan. Parti yang telah memenangi 51% undi rakyat Malaysia tidak berjaya untuk membentuk kerajaan besar. Dan malah bukan sekadar tidak berjaya membentuk kerajaan, malah hanya memenangi 40% kursi parlimen. Manakala Barisan Nasional yang telah kalah undi popular, Barisan Nasional yang hanya mendapat 47% undi rakyat Malaysia telah berjaya memenangi 60% kerusi parlimen di negara itu. Ini adalah satu sistem pilihan yang begitu tidak adil, tuan-tuan. Dan ini yang kita bantah. Kita tidak boleh menerima keputusan pilihan raya yang begitu tidak adil, yang tidak mencerminkan hasrat dan pilihan rakyat Malaysia. Dan inilah yang kita lawan. Sistem pilihan raya yang sudah rosak. Tapi tuan-tuan, apapun yang jelas, yang jelas kali ini, Barisan Nasional sudah ditolak oleh rakyat Malaysia. Di satu negara, Barisan Nasional sudah ditolak oleh rakyat Malaysia. Tetapi Barisan Nasional, mereka ini tidak dapat menerima kekalahan. Mereka ini tak dapat menerima hakikat bahawa mereka tidak dapat berjaya memenangi undi popular di negara ini. Maka dibuatkan isu tsunami China sebagai alasan kenapa untuk menjelaskan kerosotan keputusan Barisan Nasional. Yang dipersalahkan orang Cina di negara kita. Tsunami Cina inilah yang menjadi alasan Barisan Nasional untuk menjawab keputusan yang merosot kenapa mereka tidak dapat
boleh menangi undi popular hanya mendapat 47% dan kalah. Tapi sebenarnya dalam rumah kita semua tahu tsunami China ini adalah satu alasan yang tidak masuk akal, yang tidak nasabah, yang tidak rasional. Kenapa? Golongan China di negara kita hanya dalam lingkungan 25%. Pakatan Rakyat Menang undi 51% rakyat Malaysia. Takkan daripada golongan 25% boleh mendapat undi 51%. Ini matematik yang tidak logik, tidak masuk akal. Tapi inilah yang digunakan oleh Barisan Nasional. Kononnya tsunami China disebabkan masyarakat China yang menyokong Barisan Nasional, maka sudah terjadi satu situasi perbalakan, permalahan di antara kaum Melayu dan China. Kerajaan Melayu, kononnya Kerajaan Anglo Barisan Nasional, telah ditolak oleh masyarakat China yang tidak menyokong. Tapi tolong, kita semua tahu ini adalah penipuan yang besar. Saya sudah jelaskan, masyarakat China hanya dalam 22%. Tidak mungkin boleh Pakatan Rakyat mendapat 51% undi popular dengan sokongan masyarakat China sahaja. Hakikatnya, Pakatan Rakyat telah mendapat sokongan daripada segenap semua lapisan rakyat Malaysia. Tak kira kaum China, Melayu, India, semua Iban Karazan telah menyokong Pakatan Rakyat. Inilah yang menyebabkan Pakatan Rakyat boleh mendapat 51% dan telah menang undi popular di pilihan raya umum yang lepas. Ini hakikatnya dan ini realitinya yang tidak dapat diterima oleh Barisan Nasional. Tapi kita faham, tuan-tuan dan puan, bagi Barisan Nasional, dia tidak ada modal lain selain daripada modal perkawan. Jadi kalah dalam pilihan raya, dia putar balik menggunakan unsur perkawan untuk menipu rakyat, untuk menggambarkan suasana pergaduhan perkawan. Tapi kita tahu ini tidak benar, tidak tepat. Tapi tuan-tuan, ini sahaja modal Barisan Nasional untuk mengekalkan kuasa. Ini sebenarnya dasar pecah dan perintah yang telah digunakan oleh penjajah British dahulu untuk memecah belahkan rakyat, dan kini telah diteruskan oleh Barisan Nasional. Pecah dan perintah. Senang. Sebab apa? Selagi rakyat Malaysia dipecahkan, selagi itulah Barisan Nasional akan kekal berkuasa. Sebab senang bila rakyat pecah, senang untuk mengawal. Jadi dengan Melayu, dia cerita lain. Dengan China, dia cerita lain. Inilah strategi Barisan Nasional. Jadi digunakan ini untuk melaga-lagakan antara Melayu dengan China. Sebagai contoh, momok yang paling besar untuk orang Melayu adalah Parti DAP, dan syaitan yang terbesar dalam DAP adalah saudara Lee Kit Siang. Tiap-tiap hari kita tengok di fitnah, dibuat dijadikan sebagai satu momok yang sangat besar untuk menakutkan orang Melayu. Sebagai contoh, apabila saudara Lee Kit Siang bertanding di Johor, dia bertanding di kerusi gelang patah. Yang sebenarnya tuan-tuan, gelang patah adalah kerusi FCA. Jadi Kit Siang pergi ke Johor nak lawan dengan FCA. Tapi apa yang berlaku? UMNO mengambil kerusi itu,
tentang calon Abdul Ghani Osman, Menteri Besar Bekas Menteri Besar, calon Melayu, untuk menggambarkan satu suasana di mana Melayu berlawan dengan Cina, bukan sekadar Cina. Cina DAP yang bernama Li Kitsiang datang ke Johor, kubu Melayu, untuk melawan Melayu. Tapi kita tahu ini adalah permainan bangsa nasional, sengaja dimainkan untuk menakutkan orang. Sebenarnya tidak. Dan akhirnya sebenarnya Kitsiang telah menang dengan majoriti yang sangat besar, 30,000, yang menunjukkan ini adalah satu keputusan yang tidak mungkin berlaku kalau sekiranya pengundi Melayu di rapatan tidak menyokong DAP dan Kitsiang. Saya cuma cakap, ini adalah penting, kita akan bersatu, kita akan terus berjuang, kita akan lawan tetap. Kerana banyak kepincangan dalam sistem pilihan raya, banyak yang perlu ditangani, dan kita akan lawan dari petisyen pilihan raya, kita akan lawan dari parlimen, kita akan lawan dari perhimpunan-perhimpunan hitam 505, untuk menuntut sistem pilihan raya yang bersih, untuk memastikan pilihan raya umum yang terpanas, kita sistem pilihan raya yang bersih, rakyat Malaysia dapat mendapat mencapai hasrat dan pilihan raya untuk kerajaan baru, kerajaan pilihan raya di Putrajaya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi contoh-contoh pertemuan ucapan yang hormat Zahirul Khair Johari. Beliau adalah anak kepada bekas pemimpin UMNO Tan Sri Khair Johari. Kali ini